aku mau kesini, kalian ngikutin nggak? Oh enggak, coba kita balap dulu, coba kita balapin dulu. Yang mana yang sampai yang kelihatan di kamera duluan? Coba dimulai dari sekarang, 1, 2, 3. Enggak, ini enggak. Ayo dong yang biru dong, muncul dong di kamera. Ayo dong, mana yang biru? Mana yang biru, woi? Tuh, yang merah yang ini aku. Enggak, aku yakin yang biru ini. Yang biru ini sih kayaknya teman baikku banget. Tuh, kenapa dia memperhatikan ini? Kita kayaknya punya hobi yang sama deh. Kayak soalnya aku paham bahasa dia dan kayaknya kita memiliki hobi yang sama. Tuh, dia suka keran air. Sebenarnya Kobo tuh suka ngoleksi keran air. Coba banget bebek cepir, yang ini cepir. Cepak air. Coba siapa yang duluan nyampe sini? Ayo dong. Tuh, bener kan? Yang biru kan? Biru sahabat aku suka warna biru. Cocok banget. Weh, cakep banget, gila. Cocok banget sama Kobo yang rajin mandi, rajin bermain air. Biasanya ya guys, elemen air itu disimbolkan dengan orang-orang yang santai, hidupnya tuh chill, kepala dingin. Dan menurut Kobo, kepribadian Kobo ini disimbolkan dengan si bebek air ini yang biru, fix, elegan. Kobo tuh kayak Kobo banget, gila sih. Anjing!